Kabar bahagia kelahiran anak Syahrini sudah sangat ditunggu. Istri Reino Barak bikin gemas. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sosok Reino Barak diketahui terlahir sebagai anak konglomerat sampai dijuluki Celeb King. Terlahir sebagai anak konglomerat sampai dijuluki Celeb King, terungkap kekayaan keluarga Reino Barak. Bangunan kuno tahun 1997 ini jadi bukti kekayaan keluarga Reino Barak yang dijuluki Celeb King itu. Pasangan Syahrini dan Reino selama ini hidup dalam kemewahan. Reino Barak dan Syahrini kini telah 3 tahun bersama, membina rumah tangga. Meski sudah cukup lama menikah, Syahrini belum dikaruniai momongan. Padahal pasangan serasi ini pernah mengaku tidak menunda kehamilan. Kerap menjadi bahan perbincangan, sosok Reino Barak rupanya bukan orang sembarangan. Seperti dimuat Nakita.id, Reino Barak memiliki kerajaan bisnis yang bak tak habis 7 turunan. Walaupun Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai momongan, namun keduanya tetap mesra. Bahkan anak-anak dari Syahrini dan Reino Barak nantinya akan jadi generasi dari penerus kerajaan bisnis keluarga. Kini pasangan serasi ini baru saja pulang liburan dari luar negeri. Fans Syahrini pun ramai memberikan dukungan agar sang idola segera diberikan momongan. Bahkan video lawas Syahrini mengurus bayi pun kembali diperbincangkan oleh fans. Tak sedikit yang dibuat gemas dengan aksi Syahrini yang kebingungan saat memasangkan pakaian bayi pada boneka. Aksi manja Syahrini ini pun membuat fans berharap agar istri Reino benar-benar segera memiliki keturunan. Diunggah oleh akun @princesssyahrinilovers27, banyak yang dibuat gemas dengan aksi istri Reino Barak. Masya Allah tabarokallah, kebayang nanti serunya Inces kalau udah ada bayi. Pasti dipakein baju yang lucu-lucu gitu ya. Bayi zaman now katanya langsung push up, tulis fans Syahrini. Simulasinya dulu ya, semoga disegerakan menjadi seorang ibu, amin ya Rob, tambahnya. Memakaikan pakaian baju bayi pada boneka Syahrini justru histeris melihat lucunya pakaian bayi. Ih lucunya, oh my god, kata Syahrini. Tak cuma pandai memakaikan pakaian bayi, Syahrini juga lihai membedongnya dengan kain. Ia yang sempat bingung langsung melipat kain menjadi bentuk segitiga dan menaruh boneka di atasnya. Meja cantik di restoran mewah sang suami, Syahrini bikin geger saat tenteng tas harga lebih dari 3 miliar. Penampilan Syahrini selalu berhasil mencuri perhatian netizen. Bagaimana tidak, outfit-outfit yang kerap dikenakan oleh Inces selalu memiliki harga-harga yang fantastis, membuat syok para netizen. Tak hanya penampilannya saat di luar negeri, penampilan Syahrini saat berada di tanah air juga tak kalah mewah. Kali ini potret penampilan Syahrini saat bergaya di restoran mewah milik sang suami Reino Barak tampak jadi sorotan.
tampil dengan gaya yang elegan dan menawan, Syahrini dikabarkan menentang sebuah tas dengan harga yang tak main-main. Bahkan kabarnya tas milik Syahrini ini ditaksir memiliki harga lebih dari 3 miliar rupiah. Melihat harganya yang tak heran jika banyak netizen yang dibuat syok dan tak bisa berkata apa-apa. Seperti apa tampilan mewah Syahrini yang satu ini? Yuk simak selengkapnya. Sebelum melihat detail tas yang dikenakan Syahrini, Sobat Grid juga wajib banget melihat penampilan menyeluruh istri Reino Barak ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Syahrini tampil elegan dengan penampilan yang menawan. Pertama-tama Syahrini mengenakan baju atasan berwarna putih polos yang dipercantik dengan outer panjang. Syahrini memilih outer putih polos yang dibuat menggunakan bahan les yang terlihat mewah. Kemudian untuk menambahkan warna pada penampilannya, Syahrini memilih celana panjang berwarna kuning yang terlihat cerah. Lalu dipilih kerudung dengan warna hijau kebiruan yang terlihat kalem dan tidak mengganggu, mix and match warna. Selanjutnya Syahrini kembali memilih warna putih untuk alas kaki berupa point high heels yang dikenakannya. Kemudian tambahan tas berwarna silver yang ada di tangan Syahrini tampak menyempurnakan penampilan istri Reino Barak ini. Diketahui tas silver yang dikenakan oleh Syahrini tersebut merupakan keluaran Hermes jenis Birkin yang diproduksi terbatas. Untuk lebih jelasnya, tas yang dikenakan oleh Syahrini ini memiliki nama Hermes Birkin 30 Back Silver Metallic Silver Liter with Palladium Hardware Limit Edition. Karena produksinya yang terbatas, tak heran jika tas ini tidak mudah dimiliki oleh sembarang orang. Dan tak heran pula jika tas yang dikenakan oleh Syahrini ini memiliki harga yang melambung tinggi.